Ini skinny, Andre nggak suka teman-teman skinny ya? I don't think anyone wants skinny jeans. Anymore, ya. Yeah. GoPay, self check out. Yuk kita bayar dulu. Wow, inilah dia makanan Andre. Ready. Nih teman-teman, ada Islam against racism, against oppression. So, mereka kasih free Al-Quran. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel aku lagi. Hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan evening stroll in London. Dan hari ini aku bawa kameramen, oke? So, teman-teman, yang suka jalan-jalan vlog silahkan di like, oke? Eh, tapi apa ini? What is this? Empty, close ya. Kalian dengar ada suara di belakang kamera? Itu adalah Mr. Andre, tapi Mr. Andre lapar. Jadi mau ngambil makanan dulu. Oh, itu juga tutup, Andre, close. We're gonna see something that is open. So, teman-teman, ya udah, pokoknya ikutin terus. Katanya Andre mau belanja, tapi let's see ya. Si Andre kadang apa ya? Okay gitu belanja, kadang cepat, kadang very picky. So, what? I said sometimes you're picky, sometimes you're very easy. But that's close, so we have to go somewhere else. Ya udah teman-teman, mau lihat bagaimana suasana London di malam hari, biarpun aku udah ya sekali-kali. Kalau kalian follow aku di Instagram, kalian tentunya tahu aku suka sharing juga sedikit demi sedikit. So, yeah. I'm very happy. Quality time with Andre. Lihatlah teman-teman, ini aku sekarang berada di Regent Street. Ya. Regent Street, nanti kita ke Oxford Street. Wow, inilah dia suasana London di malam hari. Let's go. Yes. Kita, 10 second. Waduh. Tuh, teman-teman, aduh, naik mobil menikah. Nah, gerung. Kita ke H&M dulu. Mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang bagus buat Andre. Si Andre itu, teman-teman, sekarang in between ya. Antara men dan masih ada children juga kadang. Tergantung. Kayaknya sih di bawah ya. Yes, because it's men and children downstairs. Bismillah, mudah-mudahan dapat ya, teman-teman. Ini bagus banget, aku suka deh kayak gini, tapi Mas Dan itu nggak suka bergaya seperti ini. So, tuh, ini aku suka kayak gini-gini. Kayaknya tuh kalem. Ah, very nice, Andre. Si Andre. Ini celana-celana. Let's see to the children section first. Kita ke ini ya, teman-teman, ke anak-anak. Nah, Andre, this is all. Si Andre dapat apa? Hah? Nice? Uniform. Look, these are short and jogging bottoms. Yeah, no need, I think, anymore. But jogging bottom, you don't have any? Yeah, but short. Nice as well. Lihat teman-teman, si Andre dapat ini musiknya kenceng banget. Mudah-mudahan kedengeran. Dia dapat yang ini, simple jumper. Si Andre lagi suka item nih kayaknya nih. Simple t-shirt. Ini berapa? You like that? Okay, how much that? Coba kita lihat nih. Ini 300.000 aja, teman-teman. Okay, so we gonna get this. You want with the hoodie or not? Different color maybe? You don't need hoodie? Okay. Alright. Oh, you know what? This one for... I would never wear this. No? Because we took the green one. Yeah, you don't wear it, okay. Oke, sekarang jeans time, teman-teman ya. Kita lihat. Karena si Andre nggak punya banyak baju. Dia itu nggak suka memang, teman-teman. Nggak suka banyak. Kalau Maxi suka ya. Banyak baju, banyak pilihan. Kalau dia mah pakai udah misalnya tiga celana, celana pendek, terus training kayak gitu. Nggak banyak, 1, 2, 3 kayak gitu-gitu ya. Nggak ada yang 5 ke atas gitu, nggak.
Cuman t-shirt dia banyak, t-shirt mungkin ada lebih dari 10. Hah? Oke, okay, ini dia celana jeans semuanya. Ya, Andre nggak suka ini warna semua, katanya sekarang mau hitam aja. Ini lagi suka hitam, teman-teman. Begitulah ya, ada masa-masanya. Nah, that's nice because it's very dark black. It's different to yours. But I think that one, Andre, look. Andre, ini? This is slim. Oh yeah, skinny, skinny no. Ini skinny, Andre nggak suka, teman-teman, skinny ya. Anymore, yeah. This one slim. Can you look for 28 size? Which is? Yeah. Silly. Okay, teman-teman, nggak ada celana jeansnya, jadi ini aja ya. Okay, that's it. Then this one, go pay. Stop, check out. Yuk, kita bayar dulu. Okay, kita bayar, teman-teman, di mana-mana sekarang self check out ya, everything. Oh, it's closed. Ya udah kita cari manusia sekarang. Mana? Maybe upstairs. Teman-teman, oh. Ini bagus enggak? Kayak simple elegan kayak gitu. Nah. Come on. Kita bayar dulu. Deh. Ini bagus nih. Ada nih manusia, kata Andre, ke sini aja, ke mesin, robot. Tag, security tag or not? Okay. No? Okay, no need bag. So continue. So pay. No bag? No. Yeah, continue. Ta-da! Okay, let's go, Andre. You can put the thing here. Lihat, kita tuh butuh ini kemarin banyak bulu-bulu. Ya udah, pay. Lihat, teman-teman. Apa itu? Rame. Naik delman tapi rame-rame kayak gitu. Okay, teman-teman, ini lihat. Penuh orang ya. Si Andre jalan lapar sana. Jadi kita mau makan dulu, teman-teman. Mau makan apa kita? Mau makan Italian. Oh, ini coklat yang terkenal itu, teman-teman. Mau lihat gak? Tuh. Many delicious ya, teman-teman, ini mah. Wow. So beautiful ya, teman-teman. London di malam hari, si Andre kok ngegidik, Andre. Tuh. Ini bagus banget. Itu ada H&M lagi di situ. Wow, lihatlah orang. Ini Oxford Citrus Circus Station, teman-teman tuh. Nggak tahu ada apa di sini. I see Andre. Si Andre mah ninggalin aku. Kenapa ini banyak orang? Nggak gidik yang lapar mah beda, teman-teman. Aku mau sambil mau difoto, minta difoto nanti aja kalau udah makan ya. Jadi dia kan kalau udah makan mah beda lagi. Ini udah nggak ada tenaganya. Itu banyak restoran di sini. Tapi ini mau ke itu. Udah lihat tadi di googling. Oh, ke sini kata si Andre. Kayak tahu aja ini anak. Lihat, teman-teman, ini si Teteh gaya make high heel. Sedikit sih high heel-nya, nggak terlalu tinggi ya. Nggak high-high banget. Tapi ya lumayan jalannya, nggak bisa ngegidik cepat. Nih, teman-teman, kita mau ke restoran Itali. Namanya Vapiano. Nggak kelihatan ya. Bentar. Tuh, ini. Alright, teman-teman. Aku sih nggak begitu lapar. Oh, ini selalu nggak kedengeran nanti ya. Aku nggak begitu lapar karena tadi aku tuh makan dulu. Si Andre belum makan. Jadi let's see, nggak tahu mau makan apa. Italiano. Penuh banget orang.
Kita bisa lihat orang masak, teman-teman, di situ. Bentar, ini. Kita taruh di sini ya, biar kedengaran. Alright, teman-teman, hah? Spaghetti with an egg yolk. Oh yeah, that's nice. Wow, ini goat cheese and honey pizza kayaknya enak, teman-teman. Aku sih pizza-pizza oke ya, tapi kalau pizzanya bagus, enak banget, itu aku suka. Saladnya. Pear and goat cheese in salata. Ini pakai goat cheese. Goat cheese itu kan bagus ya. Goat itu kambing. Jadi keju dari kambing gitu. Enak. Light sourdough pizza. Ini harus bawa Mas Dan ke sini. Danny love pizza, so I think I'm gonna take him here one day. Gnocchi and lasagna, macam-macam teman-teman. Aku yang nggak lapar aja jadi lapar nih. Tuh, teman-teman. Jadi kayak gini, dia ini yang masak di sana, kelihatan. Lemonade, raspberry, oh not too much. Wih, wow, inilah dia makanan Andre, ready. Teman-teman, ini apa namanya? Pasta spagettinya nggak enak. Maksudnya kayak overcook gitu. Si Andre nggak mau. Biasanya kalau pasta atau spaghetti gitu kan, ya gitu-gitu aja. Nggak pernah, nggak enak banget. Ini sih kayaknya overcook sih. Alright, teman-teman. Akhirnya kita keluar dari restoran itu. Andre very disappointed. Terus aku coba juga memang kayak wrong aja. Nah, jadi kita bilang ini kayak overcook gitu. Akhirnya dia bilang mau kita bikin lagi atau mau refund ya, kembaliin uangnya. Aku bilang aku nggak ada waktu lagi nunggu lagi di sini. Lagian si Andre nggak mau pas-pasnya, takut salah lagi. Akhirnya dikembaliin duitnya. Andre sekarang mau makan apa? Mau makan Oaxaca? You wanna try Oaxaca? Let's go. Let's see what is in the menu. Atau ini Faros, what? Look in the menu here, Andre. Oh my God. Ini Italian juga, Faros kayaknya lebih bagus. Tapi nggak mau, kata Andre. Aku kapok, nggak mau spaghetti sekarang, katanya. Mau yang lain. Kita coba ini Oaxaca ya. Kalau nggak salah ini Oaxaca itu Brazilian. If I'm not mistaken, Andre is Brazilian something. Oke, teman-teman. Ada kayak Japanese. Mungkin kita coba Japanese ya. Bismillah, Andre. So, good luck today with the food. Ini udah lumayan telat ya, jadi udah pada tutup. Tadinya mau aku ajak ke Toba, restoran Indonesia. Ternyata udah tutup. Tutupnya mungkin jam 9. Ini udah jam 9 lewat. Nah, I hope this is not closed. Yeah, call close, Andre. Just now probably closed. Ini juga tutup. 9.30, oh ini udah 9.30. Lebih dikit. Oke, okay. The next one we just have to get something. Banyak restoran di sini. 2000 years later. Akhirnya teman-teman jalan ke sana ke sini, daripada gagal, kata si Andre, mami aku mau McDonald aja. Kalau McDonald tuh udah tahu ya, you get what you expected gitu, nggak bakalan salah. Jadi ya udah McDonald. Padahal ada sushi di seberang tuh, tapi udah mau tutup, jadi nggak banyak pilihan. Jadi ya wes, kita McDonald aja, habis ini udah. Alright, teman-teman, ya gitulah akhirnya kita, apa, si Andre sih, bukan aku ya. Jadi dia order di McDonald. Dan habis ini kita mungkin pulang aja. Ya udah, mungkin gitu aja dulu buat video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton dan, you know, nemenin kita jalan-jalan dan ini itu. Kalian suka nggak? Aku nanti liatin lagi apa suasana di luarnya ya, karena udah mau agak tutup. Jadi aku sambil jalan nanti sambil liatin suasana di luar di malam hari di kota London. Oke? Okay? Inilah dia yang kita pesan. Ayo Andre, makan. Tuh, teman-teman. Yam. Kita deket ini, teman-teman. Jadi sambil melihat pemandangan di bawah. Kalian mau lihat? Tapi ini ya, reflecting. Teman-teman, makan udah selesai. Kenyang, Andre? Good.
udah kenyang sekarang si Andre. Nah, sekarang aku mau liatin lagi ke kalian. Tuh, teman-teman, ada beca. Di London ada beca, itu cuma untuk jarak dekat. Dan dulu aku, zaman dulu itu, zamannya aku tuh mahal naik beca itu ya. Apalagi sekarang mungkin. Pernah dulu lagi muda, cuma naik-naik gitulah. Biasanya itu lebih ke untuk turis sih. Cuman seru-seruan aja gitu. Gak tahu sekarang berapa. Oke. Lihat, oh, teman-teman. Sekarang mah toko-toko udah tutup sih. Nih, Zara apa. Aku sering banget sih nge-vlog di sini ya. Ini Oxford Street. Tadi kan aku dari Regent Street, terus ke Oxford Street. Nah, itu connecting kayak gitu. Ya, memang tersohor. Wait. Emang tersohor untuk apa? Shopping. Apalagi ini Oxford Street. Sepanjang-panjangnya ini Oxford Street tuh panjang banget. Samping kiri kanan itu pertokoan, High Street lah. Kalau ke Regent Streetnya lebih ke ya ada yang designer-designer gitu, kayak gitu. Di London mah nggak ada abang-abang pinggir jalan tukang bakso, tapi jangan salah teman-teman tuh. Ada kayak gini. Ini tapi udah tutup ya. Ini nggak tahu yang jualan apa ya. Oh, watermelon juice tuh. Ini perjusan. Biasa kalau buka gitu dia buah-buahan di situ. Ada apa tapi tutup sih. Itu restoran bukaan, Rek. Steakhouse. Tuh, teman-teman di sini. Ada lagi ya yang jualan tuh. Ini yang jualan crepes, biasanya Andre suka nih. Ini beca, lagi tawar-menawar. Ini kenapa sampai ngejum balik begini, teman-teman? Ini weekend. Weekend kadang orang suka banyak yang mungkin ada yang bermabuk-mabuk ria. Jadi si sepeda dijumpalikan di situ. Nih, ada suka ada begini. Aku. Nih, teman-teman, ada Islam against racism, against oppression. So, mereka kasih free Al-Quran, tapi kayak donasi boleh gitu. Biasanya sih suka berkumandang gitu, kayak nyanyian-nyanyian Arabik. Nanti kalau pas waktunya sholat ya, waktunya sholat itu maghrib, bisa dia azan, nyetel azan gitu. Tapi sekarang udah kayak mau tutup, dia mau pulang mungkin. Andre, be careful. Lihat, teman-teman. Ini toko salah satu yang paling terkenal untuk designer dan high street juga sih sebenarnya. Namanya Selfridges, teman-teman. Ya, kalau mau belanja belinji di sini, aku suka bangunannya. So nice. Mereka sebenarnya tutupnya tuh agak telat sih. Cuman ya sekarang udah telat banget, jadi udah tutup. Nah, mungkin kalian bilang, Teh, takut nggak jalan-jalan sana? Alhamdulillah sih nggak, teman-teman. Insya Allah ya, aman. Di mana-mana ya aman, nggak aman gitu. Dibilang aman ya aman, dibilang nggak aman ya nggak aman. Ada aja gitu ya orang jahat di mana-mana. Tapi alhamdulillah insya Allah. Aku sering banget jalan-jalan di malam hari dulu, apalagi kalau kerja masak. Ini sambil aku liatin aja ya, teman-teman. Kerja masak gitu, kadang-kadang ada party. Dan mereka pengen aku serving. Kadang sampai malam. Jadi nggak apa-apa sih. Aku pulang malam-malam gitu. Dan kereta sampai jam berapa, teman-teman? Kalau nggak salah ya aku lupa sih. Kalau nggak salah sampai tengah malam, jam 12. Atau kalau weekend kayaknya lebih lagi. Kayak jam 1 mungkin. Kayak gitu. Aku lupa sih. Tapi sepertinya seperti itu. Kereta. Jadi nggak 24 jam. Kalau bus, banyak yang 24 jam. Kalau kereta nggak. Jadi kalau kita udah nggak ada kereta, jadi kita naik bus kadang-kadang. Kayak gitu. Atau naik taksi, naik Uber. Oke, teman-teman, kita masih jalan-jalan sambil memperlihatkan aja ke kalian suasana di malam hari. Sambil kita jalan ke stasiun. Aku bilang, Andre mau naik bus nggak? Dia bilang, nggak. Nah, jalan aja. Ya, wes. Lihat, teman-teman, kalau toko beginian ya, tutupnya itu kayaknya tengah malam tuh. Pasti rame. Tuh, polisi. Rame kalau weekend. Ini segini sih nggak rame ya, teman-teman. Dari sini kalau jalan ke arah balik, bukan ke arah yang aku petuju, itu Piccadilly Circus, wah itu lebih rame lagi. Yang waktu itu aku bawa Andre habis sholat taraweh. Nah, itu
sampai pagi itu mah. Alright teman-teman, jadi gitu aja dulu buat video kita kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. Semoga kalian suka jalan-jalannya. You like walking around with mama? Yeah. Yeah. Do you like the spaghetti? Nah. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka jalan-jalan, dan I will see you in the next vlog. Dadah.